السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله. كده بشكر كل الله سبحانه وتعالى لنا دي pagi yang mulia ini. Alhamdulillah kita ditemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung bincang-bincang kita, bola-bola kita, insyaAllah. Dan hari ini kita akan sambung pada tajuk yang baru, tajuk yang lepas yang tinggal cuma ada sedikit pembincangan. Jadi kita tak teruskan, kita akan masuk pada fasal yang ketujuh, muka surat 63, insyaAllah. Siapa-siapa yang ada buku boleh sama-sama kita lihat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang ketujuh menceritakan tentang udara dengan tajuk kita hidup dalam lautan udara. Biasa dalam lautan air ini disebutkan lautan udara. Kenapa sebut lautan? Kerana kita dipenuhi banyak, jumlah yang banyak, cuma kita tak nampak. Dan sebenarnya untuk kita percaya kepada sesuatu benda, dia tak semestinya nampak. Ini pun kadang-kadang menjadi isu bagi orang yang bukan Islam. Seeing is believing. Maknanya betul ya? Betul-betul orang-orang hebat-hebat kat sini, bahasa Inggeris saya tak berpakar kan. Cuma biasa dengar lah orang kata seeing is believing kan. Mana tengok, barulah dia boleh percaya. So kita terbalik sikit, kita believing dulu baru seeing. Kita percaya dulu dengan satu benda yang tak nampak, dan akhirnya kita akan melihat benda yang sebenar. Contohnya kita tak pernah nampak syurga, tapi kita percaya pada pada syurga, dan akhirnya insyaAllah kita yakin kita akan melihat syurga. Mudah-mudahan, bismillah. Tapi bagi orang yang tidak percaya, ateis dan sebagainya, mereka kalau tak nampak, mereka tidak akan percaya. Jadi di antara kaedah yang kita nak patahkan hujah mereka ialah contohnya udara lah. Contohnya kan kita tak nampak, tapi dia ada dan kita amat memerlukan dia. Baik, apakah kepentingan udara dalam kehidupan kita? Okey, ini satu eksperimen kalau kita boleh buat begini bagus . Eksperimen. Tutuplah hidung dan mulut untuk beberapa minit. Untuk seminit ataupun dua minit. Tak nak cuba . Pernah cuba? Ada siapa pun nak cuba tutup hidung, tutup mulut selama seminit? Boleh berapa lama boleh tahan kan? Boleh cubalah. Boleh cuba. Kalau orang kata kalau nak cuba sedikit dia punya ciri-ciri kematian,
Di situlah. Kalau kita tutup hidung selama yang boleh lah. Dan kita akan rasa mungkin kalau kita lama lagi mungkin boleh pensan. Itu contohlah. Baik. Ketika itu kita akan dapat mengetahui betapa pentingnya udara dalam kehidupan kita. Kenapa? Kalau kita teruskan juga tutup hidung kita, tutup mulut kita, tak bernafas dalam 1 minit, 2 minit, mungkin terus pensan. Kalau tak diselamatkan, mungkin terus wassalam. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi itu menggambarkan betapa kita manusia ni dan makhluk-makhluk yang lain juga amat-amat memerlukan oksigen lah secara umumnya. Tapi oksigen itu dikira sebagai udara. Ini kerana ia mengandungi gas oksigen. Dalam udara itu ada gas oksigen yang kita perlukan. Sekiranya udara ini tiada, semua manusia akan mati dalam beberapa minit sahaja. Jadi kalau kita ada orang-orang yang pernah mengalami contoh-contoh dia tak lemas tapi dia hampir lemas. Saya ada pengalaman. Masa sekolah rendah, pergi berenang sungai. Tengah menyelam, ada kawan datang terjun. Tepat atas tengkuk. Allahu Akbar, tak dapat nak gambar kan. Tapi nasib baik panjang lagi umur, tidak almarhum lah. Ada orang selamatkan. Tapi rasa kita tu macam habislah. Innalillah, dah mati dah. Tapi Allah panjangkan. Jadi kita rasa macam tu subhanallah. Memang sempit sangat dada kita. Kita rasa macam habislah. Maknanya gitulah. Dan juga kalau kita pernah berada dalam situasi, contohnya masuk dalam lorong yang sangat gelap, yang udaranya sangat sedikit, dan kita masuk dalam, kemudian nak undur tak dapat, Allahu Akbar, dalam gelap, panas lagi. Itulah, pada masa itulah kita sangat-sangat merasai bahawa oksigen, udara yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu sangat-sangat berharga. Hari ini orang yang ada penyakit apa nama yang biasa berkait dengan pernafasan, ampus. Asma kan? Asma. Asma pun saya dulu ada sikit-sikit lah. Tapi Alhamdulillah tak melarat. Pernah kita rasa macam bernafas tak puas bila oksigen tak dapat masuk dengan baik dalam paru-paru kita. Jantung paru-paru kita. Yang kerja orang kita bukan tak terkeliru jantung paru-paru dan sebagainya. Bila kita tak tarik nafas, kadang tak puas nak bernafas. Dan kita pun rasa subhanallah. Sesak nafas. Jadi pada masa itu pun kita rasa subhanallah. Betapa hebatnya. Maksudnya kurniaan Allah SWT melalui udara ini, oksigen ini. Baik. Begitu juga semua binatang yang bernafas. Semuanya binatang yang bernafas perlukan oksigen, bukan udara. Fikirlah. Adakah kita mampu hidup walaupun untuk beberapa minit sahaja tanpa nikmat udara yang digunakan oleh Allah Ta'ala kepada kita? Tak mungkin. Kita tak mungkin hidup tanpa udara, tanpa oksigen yang digunakan oleh Allah SWT. Fikirlah, adakah kita telah melakukan kewajipan bersyukur kepada Tuhan kita? Jadi bila kita cerita pasal nikmat-nikmat Allah SWT, maka kita kena kaitkan dengan bersyukur kepada dia. Sebab apa? Sebab segala-galanya diberikan oleh Allah SWT. Jadi bersyukur ini bukan hanya setakat kita bercakap. Kalau bersyukur hanya setakat bercakap senang. Bersyukur Alhamdulillah, syukur tak cukup. Di antara keadaan bersyukur ialah kita hendaklah melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itulah keadaan bersyukur yang paling baik. Tak guna kita cakap di mulut tapi perbuatannya berbeza dan tak sama dengan apa yang sepatutnya kita lakukan. Dan macam mana kita bercakap kita syukur pada Allah SWT tapi kita buat satu benda yang Allah Ta'ala murka? Tak mungkin. Itu artinya kita hanya berlakon di mulut, bercakap di mulut untuk menyedapkan hati. Kalau kita contoh kita dengan orang rumah kita lah. Contohnya kan, kita cakap I love you, kita sayang ke isteri kita, tapi apa yang isteri kita tak suka, yang itulah kita buat. Contohnya. Jadi tak selarilah. Jadi syukur ini dikenal selari perkataan dan juga perbuatan kita, barulah dia namakan syukur yang sebenar. Dan dia tidak mencukupi hanya bercakap. Sebab bercakap ini sebenarnya mudah. Bercakap mudah, tapi nak laksanakan satu benda tu yang payah. Nah, macam saya bercakap depan ni tak adalah payah sangat. Baca, kau cerita-cerita sikit-sikit kan.
Bercakap senang eh. Nak kata kita nak percaya, nak yakin, nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Lepas tu ada kadang-kadang kita bercakap pasal tahajud. Nah, ustaz ni kalau cerita pasal tahajud, Masya Allah eh, dengan ayat Qur'annya, dengan hadisnya, Masya Allah eh. Tapi buat, buat belum tentu tuan-tuan eh, buat belum tentu, susah. Cakap senang, nak buat pak, payah eh. Sebab itulah ustaz-ustaz kadang-kadang dia akan skip tajuk-tajuk yang rasanya akan kena pada dia. Ha, contoh eh, contoh. Kalau ustaz di rumah dia anak dia tak tutup aurat, contoh, orang kenal dia. Isteri pun tutup aurat, ada contohlah contoh eh, bukan mungkin ada, mungkin ada. Kalau tutup aurat pun tak sempurna. Dia tak akan cerita biasanya pasal aurat lebih-lebih. Sebab apa? Orang tak lama ustaz cakap tutup aurat tu aurat, anak sendiri pun tak tutup aurat contohnya. Eh? Sama juga ustaz yang isap rokok. Tak faham kan? Ini sentuh sikit eh? Contoh lah. Contoh. Contoh yeah. Saja tak ada kena-mena yang yang hidup dah atau apa yang yang mati ya. Eh? Okey. 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 Kebetulan je tu, kebetulan tak ada rancang ni. Ini Allah Ta'ala. Eh? Ini kerja Allah Ta'ala. Eh? Jadi kita kita sentuh sikit. Eh? Berdasarkan pada fatwa. Ya, yeah? Fatwa ni fatwa. Eh? Rokok adalah haram. Kenapa dia haram? Kalau ustaz yang menghisap rokok, dia kata makruh. Dia maknanya kalau ustaz cakap dia hisap rokok, dia kata itu adalah makruh saja. Sebab apa? Sebab dia membawa bau yang yang tidak baik. Dan Nabi dia kiaskan kepada hadis Nabi, man akala thauman aw basalan faly'tazilna aw faly'tazil masjidana. Hukum Allah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang makan bawang putih ataupun bawang, bawang merah, ne? Sebelum semayang, kalau ni atas semayang, maka faly'tazilna, maka dalam mereka mengasingkan diri mereka daripada kami ataupun mengasingkan daripada masjid-masjid kami. Ha, jadi dikiaskan bahawa orang makan bawang itu baunya busuk, ne? Macam juga apa nama ni rokok busuk, maka dia kena jauh daripada masjid ataupun jauhkan daripada kami. Ha, itu hadis Nabi eh. Itu dikiaskan apa saja yang busuk, petai ke durian ke, kan durian tu busuk lah. Yang boleh mengganggu, maka kita kena jawabkan. Bukan tak datang masjid. Ha, nanti tak faham lah. Ha? Tak.